Okay guys, untuk video kali ni kita nak tengok topik apa eh? Kenapa family Puteri Zahrah tak lantang bersuara seperti mertua? Mana family dia yang bunyi dah tewa-tewan dan usaha setengah eh? Apa? Jom kita tengok dulu. Puteri Zahrah dia dah mendapat sokongan daripada kedua ibu bapa mertua ni malah sebelum ini. Ibu Syamsu Yusof iaitu Datin Fatimah Ismail turut lantang bersuara. Berbagai kenyataan dikeluarkan olehnya sehingga ramai yang sedikit sebenarnya berasa lega apabila dia berpihak dan sentiasa di sisi Puteri Zahrah. Dalam masa yang sama, hal tersebut turut mengundang persoalan dan tertanya keberadaan ahli keluarga Puteri Zahrah yang tiada suara, yang tidak bersuara. Ketika ditanya, pelakon berusia 37 tahun itu menegaskan bahawa keluarga, terutamanya ibu bapa kandung, tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan tentang kemelut rumah tangganya kerana Fatu Kejaya. Menurutnya, keluarganya bekerja dalam bidang profesional dan dia tetap mendapat sokongan. Maksudnya dia tak dapat sokongan tapi tak keluarga. Puteri Zahrah turut memperkenalkan dua adik yang menemaninya ke mahkamah semalam sewaktu berjumpa dengan pihak media untuk meneraskan hal itu. Ni adik saya, Puteri Sofia, doktor ni. Ni seorang lagi Mekah Imran, konsultan pengusaha material. Tambah ibu pada dua anak itu lagi, dia gembira kerana ahli keluarga hadir ke mahkamah untuk memberi sokongan kepadanya. Dalam pada itu, Datin Fatimah memohon agar tidak diganggu walaupun isu tuntutan cerai tersebut kerana enggan kenyataan daripadanya akan membuatkan dia dihina netizen. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.